Tadi tengah hari saya bersembang dengan Masya Allah Al-Fadil Ustaz Wadi Anwar. Kami sembang-sembang pasal Wahabi. Tuan-tuan kenal Wahabi? Kedah ni Wahabi dia macam satu ni. Kami kalau kat Selangor, Wahabi ni macam relax. Saya bagi pendapat lah sikit dekat Al-Fadil Ustaz Wadi. Saya kata, Ustaz, cantiknya strategi Wahabi ni. Cantiknya strategi Wahabi puluhan tahun. Puluhan tahun dia tak usik bab lain. Dia usik apa? Bab ibadat. Yang ni bid'ah. Tahlil bid'ah. Yang ni bid'ah. Tu bid'ah. Baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Ni bid'ah, bid'ah, bid'ah. Semua orang pakat tinggal dah. Zikir lepas semayang bid'ah. Salam lepas semayang bid'ah. Sapu muka bid'ah. Semua bid'ah. Maka kebanyakan umat Islam sekarang dia dah tinggalkan banyak ibadat-ibadat yang telah dibuat oleh orang dahulu. Wirid ramai-ramai lepas semayang dalam masjid bid'ah. Walaupun aurat itu adalah aurat madani. Nabi tak bawa ramai-ramai. Nabi bawa sorang-sorang. Memanglah itu tahap Nabi. Kita tahap labu-labi. Kita yang duk zikir ramai-ramai ni pakat lari. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia keluar pintu. Semua keluar pintu. Pakat lari. Yang tu tara kita bawa jamaah. Bawa secara ramai-ramai. Tuan-tuan, hebat dia. Strategi mereka puluhan tahun. Zaman sewaktu saya berada dulu, tuan-tuan, mas bukan mengajilah, duduk saja-saja di Makkatul Mukarramah tahun 90. Tahun 90 tu kami dah perang dah dengan Wahabi. Kami dah bergaduh dah. Tahun 90, tuan-tuan, kami bergaduh dah bab bid'ah ni. Dah lama dah benda ni. Mereka bertahan puluhan tahun. Mereka bid'ahkan ibadat umat Islam. Sekarang ni tuan-tuan, mereka mula mengatakan, adakah Asy'ariyah ini ahli sunnah wal jamaah? Baik. Yang saya nak cerita ni apa tuan-tuan? Bila mereka telah hancurkan ibadat umat Islam, pada ketika itu umat Islam jadi lemah. Umat Islam lemah. Bila umat Islam dah lemah, dah lemah, rohani dah lemah, umat Islam bergaduh sesama sendiri, umat Islam dah mula dah. Apabila rohani mereka lemah, pada ketika itu mereka bangkitkan keraguan. Akidah Asy'ariyah ni dia kata ahli sunnah wal jamaah ke? Ha, nampak. Bila manusia di dalam keraguan, ketika itu mereka akan mengatakan bahawa apa yang mereka pegang itu adalah benar. Yang ni strategi mereka. Sebab apa? Menyampaikan maklumat zaman akhir ni senang. Ujung jari ya. Tapi nak melemahkan kekuatan umat Islam susah. Mereka tunggu sabar sehingga saat umat Islam ni tadi lemah sungguh-sungguh. Barulah mereka mendatangkan kekeliruan. Lepas tu sekarang yang menidakkan Islam itu Islam. Yang lawan Islam itu Islam. Sekarang bukan orang kafir, kita tak perang dengan orang kafir tuan. Sekarang ni kita sibuk perang dengan orang Islam. Yang kata ulama orang Islam, bukan orang kafir. Ulama bodoh. Ulama ni baruah.
yang cakap ni bukan orang kafir, tuan-tuan. Orang Islam. Mereka di kalangan orang Islam, kenapa mereka telah keliru? Siapakah mereka ini? Ini zaman kita ni. Ya, tuan-tuan. Zaman kita ni tak ada apa dah, tuan-tuan. Isu-isu kekeluargaan habis hancur. Tuan-tuan perasan tak? Kita dulu kecil-kecil, siapa yang doi dengan kita, tuan-tuan? Mak kita. Mak kita duduk dekat buayan kita. Dia njut buayan kita. Dia njut, kemudian dia buat apa, tuan-tuan? Dia buat apa, tuan-tuan? Orang Laguna ni bisu semua ke? Aku tanya, diam. Dah lah duduk jauh-jauh. Duduk kat luar lah. Macam-macam perangai. Kan? Kita datang bukan dekat tu, Selangor. Kan? Yang ni umat Islam akhir zaman nak buat macam mana, tuan-tuan? So, orang takut panggil aku. Ni sekali ni lah, leh lah aku masuk Laguna ni. Dah kena bubuk. Saya, tuan-tuan, saya tak fikir manusia ni. Sebab manusia ni, hidup dia tak kat mana. 6 bulan lagi dia mati. Daripada hari ni sampai 6 bulan dia akan kata kita. Besok dia mati, dia akan kata kita. Tak kata dah, dia senyap. Tunggu dia mati je lah. Kan susah sangat. Kita duduk pening kepala buat apa. Yang kita kena takut adalah Allah. Zaman ni, zaman yang mana umat Islam ni dalam keadaan betul-betul teruk lah. Teruk dah, tuan-tuan. Teruk, tuan-tuan. Masya Allah. Masya Allah.